السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Dan saya tengok okey, dengar suara? Dengar? Bisa buat. Okey. Dan saya tengok kehadiran di rumah Pak Ia ni alhamdulillah tak berkurang. Kalau ada kurang pun nampak sikit je lah. Mungkin sebab dah balik kampung kan. Kita berada pada malam 28. Tuan-tuan, dalam riwayat hadis Nabi SAW menyebut bulan Ramadan ni bulan mubarak, keberkatan, bulan yang diberkati. Keberkatan Ramadan ni dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang beriman rasa seronok berada dalam bulan Ramadan, bukan hanya disebabkan oleh kerana pilihan makanan yang banyak, tetapi kerana semangat nak beribadah itu kuat pada bulan Ramadan. Kerana pada bulan ini diserukan daripada langit, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang yang nak mencari kebaikan, maka datanglah menghadap bulan Ramadan ini. Wahai orang yang nak mencari kejahatan, maka kurang-kurangkanlah buat kejahatan. Keberkatan itu dirasai. Walaupun ada kalanya kita sedar ibadat kita tidaklah begitu hebat jika nak dibandingkan dengan ibadat golongan salafus salih. Taklah sehebat Nabi apabila salat sampai bengkak-bengkak kaki dia. Tapi kita rasa seronok. Tuan-tuan, kenapa kita rasa seronok? Kerana dalam jiwa kita masih ada lagi sisa baki perasaan iman, mengharapkan keampunan daripada Allah Azza wa Jal. Seronok ada dalam bulan ni walaupun kita tahu ibadat kita sangat minima. Seronok berada dalam bulan ni walaupun kita tahu puasa kita tidaklah begitu hebat seperti mana puasa golongan salafus salih. Samalah macam manusia-manusia, artis-artis. Tuan-tuan biasa tengok Anugerah Bintang popular, Berita Harian. Biasa tengok? Dulu tengok. Anugerah Meletop Era pernah tengok? Kan? Anugerah Screen TV 3. Biasa tengok? Tu ustaz pun tahu eh. Ustaz kena tahulah isu semasa. Kadang orang kata tak up to date. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kadang-kadang kita tengok anugerah-anugerah yang seperti ini. Ramai artis-artis yang akan turun dengan pakaian yang pelbagai. Red carpet. Betul? Dia akan berhenti sekejap tak kat gambar. Bukan menang pun. Yang hadir tu bukan semua menang. Mereka pun tahu. Ada yang sosong kuku je. Tapi diorang rasa seronok kerana duduk dalam majlis sama-sama mereka. Anak seni. Orang yang beriman rasa seronok berada dalam bulan Ramadan kerana bulan ini bulan mencari kebaikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, "As-salawatul khams wal umrah ila al-umrah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahuma in ijtanabal kaba'ir." Kan? Salat lima waktu, umrah ke umrah, Ramadan ke Ramadan, itu pengampun di antara dua dosa, pengampun dosa di antara dua jarak di antaranya, selama mana dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maksudnya puasa ini bukan hanya memberikan pahala kepada orang mukmin, puasa juga menyucikan dosa orang mukmin. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam Ramadhan kerana keimanannya kepada Allah dan kerana dia mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Orang yang menghidupkan malam Ramadhan daripada awal sampai ke akhirnya,
Konsisten dia menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat tarawih, dengan salat witir. Nabi janji akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man qama lailatal qadr imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan ibadah kerana keimanan dan kerana inginkan pahala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Tiga jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi sebut man sama Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa. Selain daripada diberikan pahala, diampunkan dosa. Kemudian Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan man qama Ramadan, sesiapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, janji kedua Nabi, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Dan nombor tiga, Nabi kata, siapa-siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah. Selain daripada janji Nabi yang lain memberikan pahala, Nabi kata Allah akan cuci dosa. Jadi kita yakin dan percaya, kita berada melakukan ibadat pada malam ini kerana inginkan Lailatul Qadar. Kerana kita inginkan Lailatul Qadar. Kerana dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut, Nabi kata iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut iltamisuha fil witir min al-ashril awakhir min Ramadan, ataupun iltamisu lailatul qadar fil ashr fil witir min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada malam-malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan, kita berada di fasa yang terakhir. Dan menjadi sunnatullah, apabila satu-satu perkara itu berkat, di hujungnya akan menjadi berkat daripada awalnya. Bahkan beruntunglah bagi mereka yang konsisten daripada awal sampai ke akhir Ramadan dengan menghidupkan malam. Tapi kalau nak dibandingkan dengan orang yang semangat daripada awal tetapi meninggalkan qiyam pada akhirnya, berbanding orang yang rajin di akhir walaupun awalnya agak sedikit culas, sebenarnya yang akhir dia rajin tu baiklah lagi lah. Kerana dalam hadis yang lain disebut innamal a'malu bil khawatim, kerana amalan itu dihitung berdasarkan kepada yang akhirnya. Dan pada malam yang terakhir di bulan, malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan ini, ada satu malam yang Allah Taala janji akan berikan kepada hanya untuk umat ini, yang Allah Taala kata wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kamu tahu tak apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dipanggil Al-Qadar itu dengan malam Al-Qadar kerana qadar itu berasal daripada perkataan qadar. Apa maksud qadar? Kata Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Qadar tu apa maksud? Ha? Tak pasti. Qadar dalam bahasa Arab ni ada banyak makna. Satu makna qadar mulia. Lailatul Qadar maksud malam yang mempunyai kemuliaan. Kenapa malam ni dikatakan mulia? Kerana Allah pilih malam ini untuk diturunkan padanya Quran. Tu hebat Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan. Quran turun pada malam ini jadi malam yang terbaik. Quran turun pada bulan ni jadi bulan terbaik. Quran turun pada Nabi ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ni menjadi Nabi yang terbaik. Quran dibawa oleh malaikat yang namanya Jibril, maka Jibril menjadi malaikat yang terbaik di kalangan malaikat-malaikat. Maka manusia yang diberikan ataupun umat yang diberikan dengan kitab ini, maka dia menjadi umat yang terbaik. Maka rugilah bagi mereka yang langsung tak mau memikirkan tentang Quran. So malam ni Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan Quran, maka sebab itu dikatakan malam ni malam yang mulia. Itu pertama. Yang kedua,
Perkataan qadar ni bermaksud sempit. Sempit. Kan? Sikit atau sempit lah. Kenapa malam ni dipanggil sempit? Ah, malaikat turun. Sempit. Kadar kan sempit. Macam mana makan hari ni? Ala kadar je. Ala kadar tu biasa-biasa je lah kan? Tak adalah ala kadar tu banyak sangat kan? Malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun pada malam ini untuk mencari orang-orang saleh yang menghidupkan malam-malam. Yang menghidupkan malam Al-Qadar ini dengan ibadah. Ada yang kata Qadar ini diambil daripada perkataan takdir. Kerana Allah Ta'ala sebut, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam ini, akan ditentukan setahun takdir untuk tahun yang berikutnya. Tak kisahlah apa pun disebabkan malam Al-Qadar ni, mungkin semua tu betul. Tapi Allah Ta'ala turunkan satu surah dengan dikhaskan dengan satu tema, cerita pasal malam ni. Iaitu dikatakan malam ni lebih baik daripada 1,000 bulan. Cuma malam, nak hidupkan malam ni, manusia mempunyai beberapa kategori lah. Kan? Pertama, nak cari itu pun ada kategori juga. Ada manusia dia cari 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Sebab Nabi kata 10 malam terakhir, maka dia cari. Ada manusia dia cari malam ganjil. Bila malam ganjil, hari ni 28 kan? Ha, ada orang tak cari, dia relax. Esok 29, dia cari. Ya? Ha, dia kata esok malam ganjil kan? Boleh? Ada orang tanya saya, dia kata, ustaz, boleh tak kalau saya ni cari malam ganjil? Malam tak ganjil, saya tak pergi. Boleh? Ha? Kalau dia tak cari langsung malam ganjil pun, tak jadi masalah. Sebab benda sunat kan? Benda sunat kan? Sebab Nabi pun suruh cari malam ganjil. Sebab Nabi kata, cari malam yang ganjil. Tapi jangan lupalah, orang yang cari malam ganjil aja dengan orang yang buat 10 malam penuh, bezalah. Kerana 10 malam yang penuh kalau dia buat, dia tak akan pergi sia-sia. Kerana Nabi sendiri menghidupkan malam tu sepenuhnya, 10 yang terakhir tu. 10 yang terakhir tu pun sunnah juga. Sebab itu bila kita mencari Lailatul Qadar, jangan kita lupa, walaupun tak dapat Lailatul Qadar, katalah malam ni, malam genap katakan, taklah bermakna kita tak ada kelebihan langsung. Menghidupkan 10 yang terakhir ni juga adalah sunnah. Pahala tu tak akan pergi sia-sia. Kan? Itu yang pertama lah. Jadi manusia yang beramal ataupun beribadat pada malam Al-Qadar ni, dia ada beberapa peringkat menurut para ulama. Yang pertama, manusia yang menghidupkan sepanjang malam kecuali sedikit. Dia ikut sunnah Nabi sungguh lah. Dia bukan ikut hanya bilangan rakaat je. Kadang-kadang kita ikut bilangan rakaat je, 8 rakaat, 8 sunnah. Lapan sunnah, tapi dia tak buat sunnah yang Nabi buat. Yang Nabi Aisyah kata, la tus'al an husnihinna wa tulihin. Kamu jangan tanya tentang kualiti solat Nabi dan panjang. Kan ada satu riwayat, Huzaifah kata, aku solat belakang Nabi Qiyamul Lail. Mula-mula Nabi baca Baqarah. Lepas tu Nabi baca Alul Imran. Lepas tu Nabi baca An-Nisa. Satu rakaat. Ini imam baru baca separuh muka pun, lain macam imam ni, panjang kan. Terlebih makan vitamin kata dia. Kan? Itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang manusia dia tak mampu. Kerana dia ada komitmen esoknya. Dia kerja. Nah, kerja wajib. Menghidupkan malam sunnah. So dia terpaksa timbang prioriti. Dia pun kata, tak, saya tak larat Ustaz. Tak apa. Kalau tak larat, tak boleh ambil cuti lah katakan. Pergi kepada martabat yang kedua. Manusia yang menghidupkan majoriti malam. Tadi sepanjang malam kan? Yang ni majoriti malam. Boleh? Tak boleh juga, tak larat. Tak larat tak apa. Tak apa, tak apa. Kita pergi kepada yang berikutnya. Martabat yang ketiga. Siapa dia? Manusia yang salat bersama dengan imam sehingga selesai. Kerana dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyami laylah, atau kama qala,
sesiapa yang menghidupkan malam bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka dia akan diberikan pahala seolah-olah dia menghidupkan satu malam. So ditunggulah imam sampai selesai, sampai imam witir, lepas tu baru dia balik. So insya-Allah dia dapat pahala satu malam. Okey. Tak larat juga. Tak boleh ustaz, saya bertugas. Tugas malam pula, jadi guard. Mana sempat nak solat dengan imam, saya bertugas. Tak apa tuan-tuan. Allah Taala punya rahmat ni tidak terhad kepada orang yang ada masa waktu malam saja. Orang yang sibuk pun dia boleh buat berapa rakaat yang dia mampu, buatlah. Tak boleh buat 8, buat 6. Tak boleh buat 6, buat 4. Tak boleh buat 4, buat 2. Yang penting buat. Yang penting buat. Tak boleh juga ustaz. Tak boleh. Tak sempat. Tak sempat. Kalau tak sempat tak apa. Tak apa, ada lagi. Punya Allah Ta'ala ni nak bagi pahala kat kita tuan-tuan. Bulan ni. Sebab tu orang mukmin ni seronok bulan ni. Kan? Tak boleh lagi. Tak apa. Saya bagi satu lagi. Yang ni disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Nawawi juga mengakuinya. Ibn Rajab juga menukilkan pandangan Imam Syafi'i ni dalam kitab dia Lataiful Ma'arif. Imam Syafi'i kata, sesiapa yang salat Isyak secara berjamaah, kemudian dia salat subuh esoknya secara berjamaah, dia dapat malam Al-Qadar. Pak Yah dah risau, tahun depan dia kata kosong. Lepas solat Isyak balik semua. Subuh esok pun datang balik. Ini Imam Syafi'i sebut. Tapi Imam Syafi'i ni, dia sebut ni bukan daripada kosong lah. Kerana bab pahala-pahala ni bukan boleh fikir dengan akal. Imam Syafi'i ambil pada mana? Dia ambil daripada mafhum sebuah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata dalam hadis ni, Nabi kata man sallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail wa man sallal fajar fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah, atau kama qal, yang bermaksud sesiapa yang solat isyak secara berjamaah, dia solat isyak berjamaah seolah-olah dia dapat pahala menghidupkan separuh malam, dan siapa esok paginya solat subuh pula berjamaah, dia solat isyak berjamaah dah, esok pagi bangun solat subuh berjamaah juga, seolah-olah dia telah menghidupkan satu malam. Ha? Dia dah hidupkan satu malam. So, isyak berjemaah, subuh berjemaah, dapat. Bahkan sebahagian daripada golongan tabi'in menyebut sesiapa yang salat isyak berjemaah, faqad akhadha min lailatul qadr bihadzin wafir. Sesiapa yang malam tu salat isyak berjemaah pun, kalau betul malam tu malam Al-Qadar, dia dapat seolah-olah menghidupkan separuh malam. Tapi iyalah, kata macam mana ustaz? Orang ustaz sebut yang terbaik tadi hidupkan satu malam, ni solat isyak aja. Dengan solat subuh dapat satu malam. Manusia yang menghidupkan sepanjang malam ni kualiti mana nak sama? Kita hidupkan sepanjang malam dengan Nabi hidupkan sepanjang malam, sama tak? Tak sama. Pahala tu dapatlah, tapi dari sudut darjat tak sama. Masuk syurga pun, masuk syurga pun, semua masuk syurga kalau orang salih. Tapi darjat sama tak? Darjat tak sama. Maka sebab itu, pahala dapatlah. Tapi darjatnya tak sama. Tak boleh juga. Tak dapat juga ustaz. Solat jemaah pun tak boleh. Kan? Tak apa. Kalau solat pun, solat berjemaah pun tak dapat, solatlah sendiri-sendiri. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kerana Sufyan Thawri kata, aku suka pada malam Al-Qadar itu untuk berdoa berbanding salat.
Ibn Rajab mentafsirkan maksud kalam As-Sauri itu, dia kata yang dimaksudkan oleh Sauri, aku suka berdoa pada malam Al-Qadar berbanding solat, ialah aku suka berdoa pada malam Al-Qadar berbanding solat yang tidak ada doa padanya. Kalau orang tu dia solat, dalam solat tu dia doa, itu lebih baik. Tapi kalau solat tanpa doa, elok doa lah. Itu pilihan Sufyan Tsauri lah. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. 1,000 bulan ni berapa tahun? 83 tahun, 4 bulan. So kalau kita beribadat pada malam tu, kita seolah-olah telah beribadat dengan bilangan tahun yang lebih banyak daripada 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita doa pada malam tu, seolah-olah kita telah berdoa 83 tahun konsisten tak berhenti-berhenti. Lebih daripada 83 tahun. Boleh bayang? Pernah tak kita doa satu benda 83 tahun tak pernah ubah? Mana umur pun baru 30 lebih. Kan? Datuk Anapiah sampai 80? Tak sampai ke tak? Ha, Datuk Anapiah muda lagi pun 36. Muda remaja lagi. Jadi, doa jangan lupa. Dan dalam riwayat Tirmizi, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, araaita in wafaqtu lailatal qadr fama aqulu fiha? Ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau satu malam itu aku terjumpa malam Al-Qadar? Apa yang aku nak sebut pada malam itu? Tapi jawapan Nabi ni comel kan? Nabi kata, Quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan. Aisyah kata, Nabi kata Aisyah, Aisyah aku sebut benda ni. Wahai Tuhan, engkau sukakan pengampunan. Wahai Tuhan, engkau maha pengampun. Engkau sukakan pengampunan, maka ampunkan aku. Nabi guna perkataan afu. Dia pengampunan ni ada yang guna perkataan maghfirah. Rabbi ghafirli. Wahai Tuhan, ampunkan saya. Tapi kat sini Nabi guna afu. Afu ni, kata sebahagian ulama, dia macam memaafkan dan melupakan. Ha, dia iris. Dia tak masuk recycle bin pun. Hilang tu. Kan ada orang kata kan? Dia kata, I forgive but never forget. Ha. Kan? Kadang-kadang kita, orang maafkan kita tapi orang tahu, ingat benda tu pernah berlaku. Tapi afu ni, dia bagi pengampunan seolah-olah macam perkara tu tak pernah berlaku. Itu disebut oleh para ulama. Jadi banyakkan doa dengan doa itu. Cuma saya kata tadi, tak salah kalau kita nak cari malam-malam ganjil. Cuma di sana ulama berbeza pendapat. Malam ganjil tu maksudnya apa? Kan? Malam ganjil tu maksud bila Nabi kata 10 malam terakhir. Kalau malam tu 29 hari, kalau Ramadan tu 29 hari. 10 yang terakhir kena apa ganjil? Mula-mulanya. Ha? Ha, kenal kan? Kalau bulan tu ada 29 hari, so 10 malam terakhir bermula pada 20 lah. 20 lah. Bukan apa satu. 20 kan? Ke saya salah kira? Betul kan? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ha. Jadi ada khilaf. Walaupun majoriti ulama kata tak, dia kira yang ganjil lah. Nabi kata ganjil, ganjil lah. Tapi ada khilaf kat situ. Kalau kita cari 10 tu genap ganjil, kita buat semua, tak ada orang petikai, kita akan dapat. Adakah syarat nak dapat malam Al-Qadar ni mesti tahu malam tu malam Al-Qadar? Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif, dia ada nukil pandangan sebahagian ulama mengatakan mesti ada pengetahuan untuk dapat pahala. So kalau malam tu dia tahu, malam tu Al-Qadar baru dapat pahala. Kalau malam tu dia tak tahu, sedangkan malam tu malam Al-Qadar, dia kata tak dapat pahala. Tapi Ibn Rajab menyanggahi pendapat ni. Sebab malam Al-Qadar ni tak syarat untuk kita tahu. Sebab tidak ada dalil yang sahih, yang clear bagi tahu tanda-tanda tertentu. Melainkan esok paginya.
Dalam hadis Muslim, esok paginya matahari pucat. La syu'a laha, tak bersinar. Tak bersinar tajam. Kerana apa? Para ulama mengatakan kerana malaikat naik ke langit. So sayap malaikat telah menghalang cahaya matahari untuk bersinar kuat. Ada lagi satu tanda, iaitu tandanya seperti pinggan separuh. Tahu pinggan? Katalah ini pinggan. Pinggan separuh. Bulan. Bulan seperti pinggan separuh. Tapi tu sebenarnya bukan tanda. Nak bagi tahu dah hujung bulan. Kalau kita terperasan, malam ni malam Al-Qadar lah. Kan? Orang semua kata, apa hal kau ni? Betul, malam Al-Qadar. Dia pun tengok bulan masih mengambang. Baru tengah bulan, yop, lambat lagi. Jadi nak bagi tahu dah hujung bulan, bulan akan jadi sabit lah. Kan? Jadi, nak katanya, tidak ada tanda melainkan, tidak ada tanda yang khusus melainkan pada esok pagi. Ada riwayat-riwayat, tapi riwayat-riwayat yang beritahu, tapi tak sahih. Yang sahihnya esok pagi matahari apa ni pucat. Ha? Manakala pokok sujud, air tempayan beku, yang ni mungkinlah dia jadi petanda bagi sebahagian orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Kerana ada sebahagian salaf, dia kata, aku jumpa malam Al-Qadar ni, aku tengok pelepah tamar turun. Kan pelepah tamar kat atas kan? Dia kata, turun ke bumi. Esok, naik balik. Itu tanda tu, mungkin untuk dia je lah. Mungkin ada orang dia jumpa air beku kan? Air beku. Mungkin lah. Tapi bila jumpa tu, jangan lupalah pergi ibadat. Tapi ibadat yang khusus tak ada pada malam tu. Qiyam, baca Quran, doa. Apa saja kebaikan. Bahkan sebahagian ulama' mazhab Syafi'i kata sedekah malam tu pun bagus. Memuliakan tetamu pada malam tu pun bagus. Apa saja ibadat menghidupkan malam pada waktu tu dikira sebagai amal soleh. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak lama dah ni, berapa hari je lagi kan? Berapa hari je lagi? Dan golongan salafus salih, apabila berakhirnya bulan Ramadan, mereka akan berdoa kepada Allah. Selama enam bulan lepas pada itu, semoga Allah menerima amalan mereka di dalam bulan Ramadan. Moga-moga dengan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita dapatlah bawa gelaran muttaqin. Allah Ta'ala meninggikan darjat kita, memperbanyakkan pahala kita dan menyucikan dosa-dosa kita yang telah lalu, insyaAllah. Jadi saya pun minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Kadang-kadang bercakap ni kita tak tahu ada mengguris siapa-siapa. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan maafkan saya. Jadi insyaAllah pada waktu-waktu yang akan datang kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa nak sebut YB Syariah di sini. Halo sahlan. Lupa nak sebut.